Gelek aku wis. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian bakalan-bakalan jantan ya. Masih di Pasar Rabi Ambulu tanggal 22 tanggal 19 Februari tahun 2020. Sapi murah, sapi murah. Sapi murah, sapi murah. Oke. Dan ada sepertinya sapi Brahman ini. Ini Brahman. Buka harga berapa? 16.500 teman-teman. Belum poel berarti Mas? Belum. Nah, ini Brahman ini. Kita nanti reviewnya Pak Guru. 500 dan satunya limosin. Udah main dulu ya. Masih muda ya. Harga sapi yang jelo. Berapa posisi gitu? Nah, ini limosin. Bakalan limosin super ini. Buka harga berapa? Buka harga 17.750. 17.750 teman-teman. Ya. Dengan Mas Huni ini ya. Enggak nyampe 18, Bos. Enggak nyampe 18. Masih bisa nego ya, Mas. Masih bisa nego ini? Belum. Bisa. Belum poel. Belum poel. Belum. Ya, silakan yang berminat teman-teman ya, banyak sekali stok bakalan jantan ya. Ini ada yang super milik Mas Huni ini. Buka harga 17 bahkan. Di atas 17 ya. Langsung di sampingnya lebih kecilan lagi milih Pak Guru Sotik, Pak Mas Sotik ini bawa juga ini. Si mental kepalanya ini. Ya, punya samaan Pak? Ya ini. Buka harga berapa ini? Buka 16.500. 16.500 super gitu. Cukup lumayan. Lumayan ya. Dengan Pak Marsote teman-teman ya. Nanti yang berminat silakan minta nomor teleponnya ke saya. 085. Oh langsung 085 terus. 258. 258. 548. Terus. 770. 770. Stok di kandang masih full ya. Ya. Ya ini bawa yang bakalan jantan ini. Sayang badannya agak pendek. Ya, ini milik Mas Soli ini. Nah, ini ditawarkan ini. Super ini gundul ini. Ini mesin tulas kok. Buka harga 17 katanya teman-teman. Dari depan seperti ini ya. Kita pantau dari belakang sekarang. Oh, sangat panjang sekali. Hampir sama dengan milik Mas Holili ya. Karena ukurannya segitu, harganya juga segitu ya. Ada truk dari luar kota, plat N Lumajang mungkin kalau nggak Probolinggo. Kalau nggak mau ya bos, lebih enak wes sih. Jadi yang tanya-tanya bukan 17 katanya, super ya. Nah, ini sudah banyak sedang Kang Budi. Buka harga berapa? Buka harga berapa? 55. Mungkin 15.500 teman-teman. Ini Bang Torino, ini sapi balap ini. Nah, ini Bang Torino ini. Silakan nanti menghubungi beliau. Ini kandang sapi balap katanya. Dari Pantu. Ternyata sudah mulai menipis atau sepi ya. Oke, kita lihat ini ada bakalan sapi pegon. Kita lihat ini. Buka harga 15 nih. Buka harga 15. 5.000.
Nah, yang ini putar ke 15. Sedang di nego juragan Udi ini. Anak aja memang kok ayam itu, kore ayam. Tidak bisa tanya-tanya karena masih dalam proses nego. Dua ekor bakalan dimasukin. Buka harga berapa, Pak? Buka harga berapa? Buka itu 8.5. 8.5. Ini 4.5. 14.5 ini. Nah, ini 14.5, teman-teman ya. Yang ini 8.5 inilah. Ini. Lebih besar, lebih panjang. Ya. Limosin gundul. Bakalan-bakalan yang harga di atas 17-18 memang sangat super-super. Ada Mbak Amin. Kau lebih rebut. Tapi kita lemah. Ini yang sudah terbeli. Ini yang sudah terbeli. Nah, ini. Siap kirim luar kota ini. Nggih, Pak. Luar kota ini. Iya. Halo, Bro. Ini Pak Yon nih biasa iki. Ya. Iki buka harga berapa nih? 65. 65. Terus ini iko? Iko. Ini 35. Lebih 5. 35. 35 yang satunya. Ya. Oh, 65. Oke. Milik Pak Yon semua ini. Ini buka harga 16.500 super, teman-teman. Iya. Sita sih. Kabar, Bro. Nah, ini sedang ditawar oleh mama muda. Ada tinjang sih, Pak. Telo sih. Lunturan atau nggih, mendekati bakalan kebetan. Nah, mendekati. Oh ya ini. Pokoknya ini 16.5 ini. Super. Murah wis, dosa larang. 13.5. 13.5. Ayo. Ayo wis. Kurang-kurang ngomong tak sangu nih. Ya. Ayo. Kalau yang ini. Iki, Bro. Ini buka berapa nih? 15.500, Bro. 15.5 ini. Bro. Larangnya berapa, Bro? Nah, silakan teman-teman yang berminat langsung. Gak usah larang. Gak usah larang. Nah, ini jatahnya rokok tuh Cina ini. Halo, Bro. Kata-kata.